Entah berapa banyak manusia yang meneteskan air mata, pecah hatinya, rindu kepada Allah gara-gara baca itu. Entah berapa ribu coba. Daripada yang diungkapkan Imam Haddad di dalam munajah-munajah. Dan banyak lagi munajah. Mereka menyangka seperti itu, padahal ini adalah cinta sejati yang terjadi, yang dari dulu itu hubbul ilahiyah. Belum lagi banyak lagi seperti qasidah beliau misalnya ketika melihat Ka'bah, dan beliau mengatakan ya nasimal itlal in justa billahi hayyin rabbatil khal taba minnil bal lamman tanashshaq ruhaka alladhi mal. Artinya ini rumah Allah. Rumah Allah. Betapa nikmatnya berada di rumah Allah. Dia ungkapkan kenikmatan, karena seperti yang pernah kita ceritakan bahwa kebanyakan syair Imam Haddad ini ada di Haramain Syarifain. Nah. Itu cinta kepada Allah. Belum lagi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak sekali. Itu banyak sekali ungkapan-ungkapan yang beliau, bahkan kalau kita lihat, wah, luar biasa. Ya rahilan in ji'ta wadil munhana fakhtit bihi wa anzil ala kanzil ghina. Wahai orang yang melangkah, orang yang berangkat pergi menuju wadil munhana, berhentilah ala kanzil ghina, katanya. Waqra salam uhayla anni wasif mahallabi ba'dal bu'adi minad dhana. Sampaikan salamku, bacakan salamku kepadanya, dan ceritakan derita yang aku alami. Allah. Dari hanya minal bu'ad, rasa jauh, yang jarak yang jauh tapi kangen luar biasa. Ya Arab najidkum tatiluna al-jafa limutayyam husyiyat jawanihahu anna kalufan bikum wa ta'asyuqan li jamalikum wa tatalluban li wasalikum aqsal muna. Ini bukan terpaksa, memang ta'asyuq li jamalikum, memang kangen gitu, memang rindu yang betul-betul, benar-benar rindu. Serta watatalluban li wisalikum aqsal, dan puncak daripada keinginan itu adalah al-wisal, berjumpa dengan kalian, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi widadikum tahyal qulub wa hubbukum nurus sarair khairu syai'in yakutana. Cinta kepadamu itulah yang membuat hati menjadi hidup, dan cinta kepadamu itu merupakan cahaya hati, sebaik-baiknya sesuatu yang dicari, yang diperhatikan. Itu cinta kepada Nabi Muhammad. Wa bi qurbikum wa wisalikum tana'am al-arwa fi raudatil musarrati wal ana. Dan dekat denganmu, berjumpa denganmu, jiwa ini akan merasakan nikmat yang luar biasa, berada di dalam kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi. Kalau kita lihat biwidadikum tahyal qulub ya binuril mahabbah widad alwud, karena memang ungkapan cinta ini banyak bahasanya, banyak, ada al mahabbah, ada syauq, nanti ada mawaddah, ada sampai Ibnu Al-Qayyim itu punya karangan tentang masalah ini, tentang al ulfa wal mahabbah gitu. Tukul umamah gitu di al-ulfa wal mahabbah begitu. Menerangkan tentang definisinya cinta dan begini dan seterusnya. Nah, Imam Haddad mengungkapkan dengan bahasa-bahasa tersebut. Dan masih banyak lagi. Artinya Habib, tadi kita telah dengar bagaimana antum menyampaikan tentang Syekh Hisham Ar-Rukbani, terus juga Yusuf dan Zulaikha. Artinya bisa kita katakan
segala sesuatu. Kita kalau misalkan mau masuk ke suatu tempat lewat pintunya. Gitu artinya tadi ya Imam, seperti Nabi Allah Yusuf dengan Zulaikha. Di saat Zulaikha memberikan cintanya untuk Nabi Allah Yusuf dan diarahkan cinta yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau walaupun masuk ke dalam lautan cinta, nah, tapi memang, beliau sampaikan kepada Allah. Allah berkehendak kepada kita ini. Memang manusia itu macam-macam. Manusia itu macam-macam, dan Imam Haddad merangkan tentang hal ini sebetulnya. Bahwa kadangkala dimulai dari bertahap untuk mengenal hakikat cinta. Nanti itu disebut dengan salik. Ada orang yang tahu-tahu sudah tenggelam dalam lautan cinta. Itu disebut dengan majidu, tanpa melalui proses. Ajih. Tapi orang yang ini, majidu ini, dia enggak bisa membawa orang untuk cinta. Karena dia enggak melalui proses. Iya. Tapi itu melalui proses, makanya ada istilah kita. Kita belajar cinta kepada guru, al-fana fi syekh muqaddimatun fil fana fi rasul. Al-fana fi rasul muqaddimatun fil fana fillah. Cinta kepada guru itu awal daripada cinta kepada nabi. Menuju nabi. Cinta kepada nabi merupakan awal untuk fana kepada Allah, untuk cinta kepada Allah. Nah, makanya sampai Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu proses semuanya. Nah, ya seperti tadi. Dan artinya bisa kita katakan sebaliknya, mendapatkan kerendahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita merendahkan nabi, dan mendapatkan kerendahan dari nabi dengan kita merendahkan guru. Atau artinya kita kalau mau menuju Allah lewat pintunya tadi sempat, lewat nabi, lewat para guru-guru. Dan juga begitu juga sekarang kita lagi dengar bagaimana Allah orang-orang merendahkan Nabi Muhammad dan keturunannya misalkan. Artinya tadi antum sampaikan bagaimana Syekh Hisyam Ar-Rukni mengatakan kritisnya beliau ya di dalam sesuatu syair Imam Haddad, tapi beliau takut tarajuk beliau. Memang itu simbol-simbol yang sebetulnya bukan berarti tidak boleh dikritisi, boleh-boleh saja. Betul. Dikritisi guru Nabi Muhammad, ya. Akan tetapi ada batasan. Ada batasnya dan ada. Bahkan orang-orang yang tidak memperdulikan hal yang seperti itu, ya. Itu bisa yuhsya dikhawatirkan orang yang semacam itu su'ul khatimah. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ya artinya bisa seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan, dan juga bisa orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan kehinaan. Ya tentulah. Tentu. Itu merupakan sunnah dengan ada pintunya. Tadi yang sampaikan. Makanya Imam Haddad dalam sebuah qasidah ketika menerangkan tentang nabi, anta babullahil murtaji ya Rasulullah. Engkau adalah pintu Allah yang murtaja. Jadi enggak ada melewatin pintu selain pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau menuju Allah harus melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu sebuah keharusan dalam meniti jalan. Nah, bila mana sunnatullah itu tidak dipakai, sebab akibat tidak dipakai, ya kebanyakan bisa gagal meskipun bukan suatu hal yang mustahil. Orang yang pengen menyeberangin lautan itu harus pakai kapal. Iya. Meskipun bisa jadi ada dengan, tapi itu jarang terjadi. Begitu kira-kira. Nah, kalau kita lihat Imam Abdullah bin Al-Haddad dengan keluasan hatinya penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan bukan hanya beliau mengarungi lautan cinta itu dengan kesendirian, tapi mengajak kita. Ini kita ngobrol berdua aja nih, barusan kita udah mau tenggelam di dalam kecintaan apa dengan apa yang antum sampaikan barusan. Beliau bisa mengajak orang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau imam, bahkan mujaddid. Pembaharu baik di dalam syariah, dan sebagian ulama mengakui itu. Tapi bagi kita para pengikut Thariqah Alawiyah, ya berapa manusia yang sampai hari ini
sampai hari ini mendapatkan hidayah melalui beliau. Betapa banyak orang dengan wiritannya, dengan buku-bukunya, dengan wah kita nanti semakin kita dalamin ini diwan, kita akan semakin menyaksikan betapa dahsyatnya ini Imam Haddad di dalam membawa manusia menuju Allah. Di dalam menuju Allah. Kita itu kitab satu kitab aja seperti yang saya ceritakan. Kitab Risalatul Muawana yang beliau karang saja. Itu saja. Itu banyak orang yang mendapatkan futuh kalau baca kitab itu. Baca kitab itu banyak apa namanya? Mendapatkan futuh. Yang tadinya enggak paham menjadi paham, yang tadinya tidak cerdas menjadi cerdas, yang tadinya malas ibadah menjadi semangat beribadah. Itu satu kitab, belum lagi diwannya. Luar biasa. Masya Allah. Lalu Habib, di dalam beliau mengajak kita untuk dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak sedikit juga daripada doa-doa dan munajat di dalam syair beliau untuk masuk ya, daripada pintu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada munajat Imam Haddad. Sampai hari ini kita menikmatin dan tidak pernah bosan untuk membacanya. Ya Alimul Hadi. Dan familiar, familiar, mudah dihafal. Itu ungkapan beliau, ya Alimul Hal. Ya Rabbi ya Alimul. Ya Rabbi ya Alimul Hal, ilaik wajjahtul amal. Itu ungkapan beliau. Beliau pernah mengatakan kalau itu disebut dengan An-Nafhatul Anbariyah. An-Nafhatul Anbariyah, semerbak bau anbar maksudnya. Yeah. Fi munajat as-sihariyah, di waktu sahur, di waktu malam dibacanya. Kata beliau, kalau saya meninggal nanti, udah apa, saya pengen itu munajat saya dikubur bersama saya. Yeah, karena di situ luar biasa ungkapan ketulusan seorang hamba kepada Allah. Nanti kalau kita sudah membahas dalam kofiyahnya, kita bahas itu. Nah. Sangat loh. Seperti pernah suatu saat Syekh Husain Bahfadhal, teman beliau di Makkah, itu meminta kepada beliau menanyakan beberapa hal. Beliau kirim qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Itu kan juga ungkapan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Bahfadhal, ini kalau bukan kutub enggak mungkin ngomong kayak gitu. Allahu Akbar. Jadi itu munajah-munajah yang disampaikan kepada Allah sangat luar biasa. Kita bacanya terbawa di dalamnya. Kemudian tidak bosan. Semakin kita baca semakin nikmat. Nah, semakin kita resapi, semakin kita mendalami. Orang yang sudah entah berapa banyak manusia yang meneteskan air mata, pecah hatinya rindu kepada Allah gara-gara baca itu. Nah. Entah berapa ribu coba. Daripada yang diungkapkan Imam Haddad di dalam munajah-munajah. Dan banyak lagi munajah-munajah beliau. Makanya dulu di zaman kita masih di Hadramaut itu di Darul Musaffa dipakai di dalam munajat akhir layar. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini, bukan hanya di Darul Musaffa. Di banyak-banyak pesantren. Banyak pesantren di penjuru dunia ini. Bukan hanya di Indonesia, di Afrika. Bahkan tadi Antum juga singgung. Di antara daripada kaligrafi-kaligrafi yang di dalam Masjid Nabawi di Haram Mekah atau nanti kita bahas itu. Oh, kita ada, bahas ada pembahasan di dalam kofiyah. Ada pembahasan khususnya itu. Kalau masih ada waktu. Kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Ada terus. Kalau buat Imam Haddad ada terus Habib. Tahu-tahu penjaga kuburan dulu masih ada juru kuncinya penjaganya. Teriak. Hal fikum Hamid Umar Hamid katanya. Apakah di antara kalian ada Hamid Umar Hamid ini? Saya katanya. Ya saya. Ayo cepat ke depan katanya. Karena tadi saya bermimpi tertidur Rasulullah bilang, apakah ada di Hamid Umar Hamid? Jadduh bayushufu katanya. Kakeknya mau melihatnya.